Deden. Kang Maha, tukang itu. Kenapa dengan Deden? Deden kecebur ke siluman air. Aduh, Deden. Deden. Terima kasih Kisana. Tapi sebenarnya Kisana ini siapa? Karena kami tidak pernah melihat Kisana di sini. Saya jadi curiga. Jangan-jangan kamu ini adalah siluman air tersebut yang sedang berpura-pura baik membantu penduduk di sini. Iya, betul. Ya, betul. 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 Tenang Kisana. Saya bukan siluman. Saya manusia biasa seperti kalian semua. Mana ada siluman mau mengaku? Pasti kamu yang sudah memakan anak-anak di kampung ini. Ya, betul. Ya, betul. Benar. Betul. Benar. Sabar, Kisana. Sabar. Saya tidak akan memaksa kalian untuk percaya dengan saya. Udah, lebih baik kamu sekarang pergi dari sini. Ayo, cepat pergi. Baik. Saya akan pergi. Sampurasun. Kurang beres. Deden, tidak apa-apa. Siapa paman itu? Kasihan sekali paman itu. Kenapa kamu mengikutiku, nak? Paman, paman orang baik. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, paman. Tidak ada yang mau berteman denganku, paman. Apa paman mau menjadi temanku? Ayo. Terima kasih paman. Ah, ada apa? Payah Kang. Payah. Kenapa? Bayangkan saja, Kang. Sawah sudah dicangkul, sudah diolah. Giliran mau ingin ditanam. Saluran air, irigasinya rusak. Kering lagi sawah kita tuh, Kang. Bukan kering-kering lagi, Kang. Bibit yang udah disemai tidak bakalan bisa ditanamkan lagi. Mau makan apa kita coba? Kang. Ini gara-gara orang istana. Kang, jangan asal bicara kalian ya. Bukannya kalian perampok yang kami pergoki, betul. Yang dibantu oleh Raden Kian Santang. Betul. Tenang, tenang Kisana. Kami memang dulu perampok, tapi sekarang tidak lagi. Kami merampok gara-gara sawah kami dirusak akibat perang. Benar Kisana, semua ini gara-gara perang. Kita semua jadi susah. Ya, benar, benar. Kita harus tuntut orang-orang istana dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas nasib kita. Tapi kalau mereka tidak mau, bagaimana, Kang? Kita harus beri perlawanan. Bagaimana mungkin, Kisanak? Prajurit Pajajaran terkenal kuat. Kang, belum apa-apa kok sudah menyerah. Kalau kita bersatu, kita pasti bisa, Kang. Kita ajak seluruh penduduk untuk bersatu. Kita harus bangkit, Kang. Ini nasib kita dan anak kita, Kang. Ya, setuju, Kang. Setuju. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang terjadi dengan kampung ini? Ini gara-gara peperangan dahsyat waktu itu. Kasihan sekali mereka. Kang, lihat, Kang. Itu Raden Walang Sungsang dan Nimas Rarasantang. Iya, kan? Betul, benar. Betul. Sudah, ayo kita tuntut mereka. Ayo, kita tuntut. Maaf, Mama. Ada apa ini? Kami ingin menuntut kalian, orang-orang istana, atas nasib yang menimpa kami. Apa? Menuntut? Memangnya apa yang ingin kalian tuntut? Alah, kalian harus menanggung seluruh kehidupan kami. Seluruh penduduk di sini. Pokoknya, kalian harus menanggung seluruh kebutuhan hidup kami. Betul. Apa-apaan ini? Kenapa kami yang harus menanggung kalian? Karena gara-gara istana mengibarkan bendera perang, kami jadi kena getahnya. Ya, betul. Kalian lihat keadaan kampung kami. Sabar, Mama. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya,
Allah suka sama orang yang sabar. Paman, sabarlah. Kami sudah memberikan bantuan dan akan terus memberikan bantuan. Tolong, Paman sabar. Pihak istana tidak mungkin bisa memberikan bantuan sekaligus kepada penduduk Pajajaran. Karena keuangan kerajaan tidak memungkinkan. Ah, banyak alasan. Memang orang-orang istana pintar bicara. Bilang saja tidak mau bertanggung jawab. Iya, benar. Iya. Ya, sudah, ayo sekarang. Iya. Daripada kita melukai penduduk yang tidak besar, lebih baik kita pergi dari sini. Baik, Raka. Raden Walangsungsang dan Dimas Rara Santang, kalau mereka sampai melihat, aku bisa celaka. Tapi mau kemana mereka? Aneh sekali, kenapa para penduduk itu sangat marah sekali pada kita? Harap dimaklumi nih, Mas. Mungkin karena mereka sudah lama menahan kesulitan hidup yang diakibatkan oleh peperangan. Tidak, Raka. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sudahlah nih, Mas. Tidak usah dipikirkan. Lebih baik, sekarang kita pusatkan pikiran untuk mencari Bibi Anjani. Baik, Raka. Mari nih, Mas. Rasakan kamu Walangsungsang dan Rara Santang. Nimas, kamu tunggu di sini. Biar aku yang menghadapinya.